Mulai sampai tomeh. Cih, nak buat sampai tomeh udang je, tapi teknik bukan main lagi. Macam Hotel Four Seasons. Oi, Mahang. Kalau nak potong bawang, Max ni aku nak ajak. Ni macam ni aku dah kerak dua bawang ni kan. Kerak dua. Jangan potong kot ni tau. Potong kot ni. Bila potong kot ni, nanti dia cantik dalam masakan. Dia relai selai-selai macam kubah macam ni. Kalau hamba potong kot ni, dia tak jadi. Tak lawa. Dia macam ni. Ha. Sama macam juga macam potong oren sangkis tu. Aku cukup pantang orang potong salah oren sangkis tu. Tak cantik. Aduh, nak kena pergi cari pula orang sangkis nak tunjukkan hampa. Hampa bukan jenis terang hati boleh tahu macam tu je. Nanti, Sat. Oh, pekat elok lah, Cik. Ha, nampak tak ni bawang aku potong macam tu kan? Dia nampak cantik dalam masakan tu. Okay, dah pekat elok. Sampai tomeh. Aku punya bersin lah dekat 20 kali. Kita ambil udang ni, kita buh. Baru dia berpalut cantik, Cik. Ni kita sear udang tu pasal aku nak bagi simpan manis dia tu. Kalau kita buat fresh-fresh, putih serlah macam tu, nanti dia tak cantik. Dia tak makan sambal tu. Sambal tu tak makan dia. Yang ni khasiat manis udang tu semua ada simpan elok dalam tu. Ha? Ni hari ni aku buat jenis sambal tomeh yang pekat. Oh, sedap. Okey, dah. Cukup lah. Tak ada apa horeng nak tunjuk kat hampa lah. Oh, makna kata sedap duduk mendidih ke tepi ni. Confirm. Hampa kalau nak buat gulai pinang ni, santan jangan banyak. Nah. Jangan banyak. Dia banyak, dia tak sedap. Dia kena masam. Santan tu dalam dua camca ni je. Prek, prek. Santan pekat. Taklah pekat sangat. Bancu layak sikit. Baru dia akan jadi bermarble macam ni. Cantik ya. Masuk ikan pun jangan. Jangan. Macam ni mak aku ajak. Ambil pada tepi tu. Longsok depa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nak nak buk lempak. Kasap gedegak. Okay, last. Cuba hang asah sejarilah gulai aku. Manalah tak besok ni hang nikah dengan orang Penang ke apakah hang tu dah asal Kelantan. Mana tu sok laki-laki hang nak makan gulai pinang ke apa ke? Tak tahu nak. Bah! Ni kau kalau besok kan rajin buat roti nyok ke apa ke? Tak pun apa tahan apa bawa mama roti tu beli roti mengali kat dia. Allah, tak pun susah-susah pun ambil gardenia tu. Bakar. Cicah. Ish, kalau mak aku ada lah, bangga sungguhlah dia. Anak dia boleh buat gulai. Hampa ingat senang nak dapat ni, tahap ni. Tak tahu. Ni aku ni pun dah masak berapa puluh kali, bang.